terkait PKL yang di kawasan Menara itu gimana, Pak? Ya, saya baca dari media, kan waktu itu sempat dihentikan ya, rapi, terus kemudian ada masuk lagi dan semrawut lagi, dan ya karena banyaknya wisatawan juga yang berkunjung, saya sudah sampaikan, saya sudah perintahkan kepada Dinas Perdagangan dalam hal ini untuk kembali merapikan para PKL itu dengan apa namanya diajak ya bahwa gitu ya. Karena tapi kita pengennya juga kawasan itu rapi, nyaman buat para peziarah, para pengunjung. PKL yang di kawasan Menara itu gimana, Pak? Ya, saya baca dari media, kan waktu itu sempat dihentikan ya, rapi, terus kemudian ada masuk lagi dan semrawut lagi, dan ya karena banyaknya wisatawan juga yang berkunjung, saya sudah sampaikan, saya sudah perintahkan kepada Dinas Perdagangan dalam hal ini untuk kembali merapikan para PKL itu dengan apa namanya diajak ya bahwa gitu ya, karena tapi kita pengennya juga kawasan itu rapi, nyaman buat para peziarah, para pengunjung, sehingga kemudian ya menciptakan kesan dan pesan. Langkah konkretnya apa, Pak? Kan selama ini masih kucing-kucingan gitu, Pak. Oh ya, nanti saya ingetin lagi aja lah agar teman-teman Dinas Perdagangan untuk mengumpulkan dasar komite ya, karena yang biasanya bekerja di lapangan secara timbul kan di luar dinas terkait kan juga ada satpol PP, kemudian bisa semakin lebih baik. Oke, siap.